Geng, so selamat pagi geng. Di pagi-pagi yang penuh barakah ini, kita akan gerak balik ke Maman lah. So, alhamdulillah, motor okey, box aku letak kat motor ya senang. Sebab barang-barang yang aku perlukan ada dalam tu. Motor ni pun okey, kereta tu pun okey. Motor atas tu pun tak ada hal pun, tapi owner dia malah nak bawa. Okay, semua dah ni, dah sepih dah belakang, kita gerak lah. Alright geng, overheat kat belakang tu. Mungkin sebab dia follow angin. Kita orang memang sebaris tadi, main follow angin. Maintain 1-2 GPS macam tu dah. Motor dia tangki standard, spek pun dah besar sikit. Coolant ada dalam enjin. So overall tak ada hal lah. Cuma dia tak boleh nak follow angin sangat lah. Sungkai masih bang bro. Bang, ni abang YouTube ke? Kenal ke? Sorry bang. Aku nampak towing ni truk Ahmadi Molik tadi. Mungkin geng-geng tu ada kat sini. Bukan abang Roy ke tu? Abang. Abang tu bukan YouTuber. Abang bukan YouTuber ke bang? Bukan eh? Oh, bukan eh. Mau salah orang ke bang? Oh, jadi. Jadi. Oh. Seorang berapa lauk ah? Nasi dia dah ni guys. Wow, nasi dia wow. Dia macam berah pulut. Ui. Ini bentuk ni. Dia bentuk dia macam ni kan. Wow. Nasi dia. Tu dia ambil peta lu. Tak apa. Ketuk atas motor tak apa. Kita tak marah. Ikan keli. Ni daging. Wah, set ni banyak set ni obat. Hobi kami mahal. Yo. Sangat-sangat ni kat McDonald's. Nampak ni, ada idola korang. Ada idola korang pula. Ini pun idola korang kat ni. Idola CF. So sekarang dekat Bentong. Net. Sejuk, basah dan sebagainya. Dekat Plus tadi memang hujan, boleh katakan sampai selayang kepung. Kita duduk layan hujan, lepas tu sini tak hujan tapi kita basah. Ni motor-motor yang buat diorang masih banyak tenaga walaupun basah-basah. Ada yang tergelincir tadi. Langgar lepak air. Motor dia Waisuku tu, dia langgar lopak air and then dia tergelincir and rebah. Tapi alhamdulillah lutut je yang berdarah, so dia okey lagi lah. Cumanya kita orang suggest bagi member kita orang yang naik towing tu untuk bawa motor dia, dia boleh lihat dalam towing lah. So literally kita orang tunggu towing sekarang ni. Okay. Ni kan, peserta kita yang multiracial. Hachong. Sisi lepas kan tu dah. Dah tahu ni. Tapi sisi ni pun motor lah. Naik motor lah. Tapi tu lah motor orang. So, ni dia memang gitu. Dia suka naik towing. Waisuku ni issue dia problem. Tak boleh nak start. Dia ada naik lapu enjin. Lepas tu tak boleh nak start. So memang
Tak tahulah masalah apa, mungkin masalah elektronik lah. So kita orang pun malas nak berdah-berdah siasat, naik towing. Tu motor kat depan sana tu, nampak? Nombor plate kuman. Nampak apa? Ini kalau speeding, AIS tak dapat tangkap kan? So flyover ni, biasanya mamak motor akan rehat dekat bawah flyover ni lah. Okay, so motor memang tak basah. Motor tak basah. Tapi tak tahulah, motor ni dia parking dekat hujan. Motor lain semua tak kena hujan, ni kena hujan. Celah-celah ni tau, dia parking. Dia special sikit. Aku rasa, aku tak tahulah, lepas ni aku akan rakam video ke tak. Sebab memang sejuk dan hujan je, so memang malas nak rakam video apa semua lah. GoPro pun aku simpan. Jadinya, aku rasa ride kali ni penuh cabaran, penuh suka-duka. Siap naik van pergi Penang lagi kan. Jadinya aku rasa video ride kali ni sampai sini je. So korang jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Thank you for watching, bye. Habis lah banjir rumah orang depan tu. Tengok benda apa lah. So member kita rumah dia paling jauh, so dia keluar luar. Rumah dia jauh kali. Siapa umur dia? Mantap. Kita orang ambil barang-barang. Motor ni nanti dia hantar dekat rumah dia, rumah owner dia. So aku pun nak gerak balik mam, ni balik ibu. So jalan nak pergi ibu tu gelap kan. Masalahnya lampu aku ni mentol dia pecah. Tak tengok putih. Jadinya aku tadi pun tumpang-tumpang lampu dia orang ni. Tumpang lampu kereta lah apalah. Ada lampu kecil ni je. So nanti aku nak balik ibu pun aku kena tunggu kereta lah. Kena tunggu ada kereta lalu baru aku boleh tumpang lampu dia. Okay, harap kereta tu memang betul-betul sampai ibu lah. Tiga lapis basuh. Basuh. Basuh habis. Betul lah. Dia pakai jaket dah, waktu ni pakai lagi waterproof. Oh, kita ada bag. Tak ada punca. Untuk tu dia. Ini dah basah kot ini. Dah basah kot. Muka bangku tidur oh, muka oh. So sekarang ni aku dekat depan Dobby. Dekat Desa Soleh. Rumah aku dekat Kampung Ibuk. So aku menunggu kereta untuk menghala ke sana. Tak, tu ada kereta tapi dia menghala ke sana. Kita nak ke sana. Okey. Ah, tu ada kereta lalu situ kan. Aku nak tunggu kereta lalu ke sana. Sebab lampu jalan sampai sini je. Lepas tu tak ada lampu jalan dah. Okey. Nampak putih weh tangan aku main hujan je ni. Tak ada hai. Cepatlah nak balik rumah ni. Gang, so jadinya aku hari tu sama sampai. Tak ingat nak buat video sama sampai. Sama sampai memang aku dah barai dah. So motor ni dah settle sampai rumah. Aku check coolant dia. Sebab aku rasa macam coolant tendang. So aku check coolant dia tinggal separuh lah dalam radiator. So mungkin sebab
Masa berhenti check motor overheat tu, aku tak ingat nak off engine aku. So tiba-tiba lampu temperature menyala. And then aku check kipas tak jalan. So tahniah, motor anda overheat. Sebab pakai radiator standard spec 72. Radiator standard ni okey je kalau kipas tu jalan. Yang jadi tak okey ni kipas tu tak jalan. Tapi kalau radiator besar pun kipas tak jalan, makin lama enjin makin panas juga, sama je. Okey. Jadinya sebab masa tu panas kan, tak pasal-pasal coolant tendang kan. Sebelum pergi ride aku dah check coolant tak tendang, alhamdulillah coolant tak kurang. Tapi balik-balik ride kurang pula coolantnya. Tapi tak apalah, nanti kita akan service top set. So bye-bye.